Toyota salah satu pabrikan besar di otomotif, kini mempunyai dua mobil keluarga nyaman dan berkelas, yakni Foxy atau Noah, dan Innova Zenix. Keduanya menggunakan sasis terbaru yang sama, dengan selisih harga puluhan juta rupiah, yakni dengan banderol harga Toyota Foxy lebih murah. Toyota Foxy mempunyai desain unik serba mengotak, sesuai dengan target pasarnya di Jepang. Generasi terbarunya, mempunyai tampilan depan lebih agresif, dengan sisi samping hingga belakang terlihat lebih mewah. Secara fitur, Foxy dan Innova Zenix sama-sama mendapatkan lampu-lampu LED, keyless entry dan antena shark fin. Yang berbeda terletak pada pintu samping Foxy model geser, sedangkan Innova Zenix mendapatkan panoramic sunroof. Toyota Foxy masih menggunakan jok berbahan kain, kursi captain seat, meski untuk baris kedua belum otoman, tersedia kursi privasi manual untuk baris kedua, AC triple zone dan RSE di atap. Soal fitur, Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dan Toyota Foxy sama-sama unggul, yakni disematkan peranti keselamatan aktif Toyota Safety Sense, TSS 3.0 terbaru. Artinya, kedua mobil ini sudah mempunyai fitur seperti Lane Keep Assist, dan Adaptive Cruise Control. Sedangkan fitur keselamatan, seperti 6 buah airbags, Vehicle Stability Control, ABS, EBD, serta Hill Start Assist, sudah menjadi standar fitur di kedua mobil keluarga ini. Masuk ke dapur pacu, Toyota Foxy pada dasarnya menggunakan mesin yang sama dengan Innova Zenix non-hybrid. Artinya mobil ini mengusung mesin bensin M20 AFKS, dengan output sebesar 174 PS, dan torsi puncak mencapai 205 Nm. Kedua MPV ini berpenggerak roda depan FWD, dan dipadukan dengan transmisi CVT. Soal harga, Toyota Kijang Innova Zenix Ki Hybrid dijual Rp602 juta, sementara Toyota Foxy dijual mulai Rp579 juta.